Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus yang perkasa. Katakan amin. Siapa yang malam hari ini mau menjumpai Tuhan di dalam hadirat Tuhan, lambaikan tanganmu. Satukan hatimu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini kembali untuk memuji memuliakan namamu. Dan kami boleh dibentuk melalui firmanmu. Sehingga semakin hari kami boleh semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati setiap masalah tantangan kehidupan kami, biarlah kami boleh terus mendapatkan kekuatan yang baru. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Dan malam hari ini biarlah roh-Mu menyala-nyala di dalam diri kami. Dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan hanya kami tahu karena hanya nama-Mu saja yang patut dinilai, ditinggikan dan dimuliakan. Malam hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami, roh kami, jiwa kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah sorga-Mu bersama-sama dengan kami para malaikat-Mu menaikkan pujian penyembahan bersama dengan kami. Dan biarlah seluruh jagat raya semuanya bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama, katakan amin. Mari kita semuanya berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, katakan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Saya masih melihat ku naikkan syukurku, tapi mukanya kok kayak gak bersyukur gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo malam hari ini kita bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mukanya ceria, coba sapa kanan kirinya. Ayo semangat, bilang sama kanan kirinya. Ayo semangat, ayo semangat. Kasih tos buat kanan kirinya. Kasih tos buat kanan kirinya, ayo. Kita semuanya belajar memuji menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Naikkan syukurku, hey. Berdayakan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Sama-sama katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Para imam lain memuji Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur bagi namamu Tuhan, katakan ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Meninggikan namamu selalu, menari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakan. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu takkan berhenti. Hey, 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 meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Berikan sorak bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari malam hari ini kita bersama-sama rayakan kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Terima kasih Yesus. Kami mau merayakan kasih-Mu malam hari ini. Dan kami mau bersyukur atas kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Tuhan baik bersama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Kaulah sukacita kami Tuhan. Hey, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Kasih setia-Mu tidak pernah terlepas dalam kehidupan kami Tuhan. Hey, terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan, ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Kami tahu di dalam kehidupan kami Tuhan, sering kami tidak melihat jalan yang Tuhan telah sediakan. Tapi biarlah malam hari ini kami boleh percaya Tuhan menolong kami. Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku bawa kepadamu semua bebanku, sebab hanya Engkau yang sanggup menolongku. Ku bawa kepadamu semua. Sebab hanya Engkau yang sanggup menolongku. Tolongku untuk percaya hanya bagi Tuhan kita. Bersama katakan, ku bawa kepadamu semua bebanku, sebab hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya sanggup untuk menolong kami. Malam hari ini kami bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu semua bebanku, sebab hanya menolongku. Oh, tolongku
kuatkan katakan. Tolongku untuk percaya hanya kepadamu. Ku tahu ku tak mampu berjalan tanpamu. Ajarku untuk percaya hanya kepadamu. Sebab ku tahu hanya Yesus saja. Semua bangun diri bersama-sama kan Tuhan. Tolongku hanya kepadamu. Ku tahu kami tahu kami tidak mampu tanpamu Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sekinara lama karena pas yang sanggup menolongku, tolongku untuk percaya hanya kepadamu. Ku tahu hanya Yesus saja yang sanggup menolongku. Naikkan sembahmu, naikkan pujiamu malam hari ini. Syakara lama ya lama, kinara lama ya lama, sukunara lama ya lama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau membangkitkan iman kami Tuhan. Kami hilang pengharapan kami. Engkau yang memberikan pengharapan yang baru. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Syakara lama ya lama ya lama ya lama sih. Syakara lama ya lama ya lama ya lama ya lama sih. Kinara lama ya. Syakara lama ya lama ya lama sih. Kinara lama. Roh Kudus mampukan anak-anakmu. Roh Kudus berikan kekuatan untuk anak-anakmu. Syakara lama ya kinara lama sih. Syakara lama ya lama sih. Syakara lama ya lama ya lama ya lama sih. Kinara lama ya lama. Syakara lama ya lama ya lama ya lama sih. Kinara lama ya lama sih. Syakara lama ya lama. Syakara lama ya lama ya lama. Syakara lama ya lama. Syakara lama ya lama. Syakara lama ya lama. Terima kasih Yesus. Shakana la bayana la basa, shakana la bayana la basa, shakana.
buat setiap kita di malam hari ini. Mungkin kau merasa kakimu lemah, engkau letih, engkau merasa tidak dapat lagi berjalan, engkau tidak melihat sesuatu yang baik di hadapanmu. Malam hari ini bersama-sama tancapkan imanmu di dalam kebenaran firman-Nya dan janji-Nya yang ajaib dan amin. Langit bumi boleh berlalu, tetapi firman dan janji-Nya tetap. Bagi setiap engkau yang telah menerima janji Tuhan, engkau yang telah mendengarkan janji Tuhan, bangkitkan imanmu malam hari ini. Lihat sesuatu yang ajaib, lihat sesuatu yang ajaib, lihat sesuatu yang ajaib, maka engkau akan menerima segala yang ajaib di dalam kehidupanmu. Meskipun mata kami belum melihat, tetapi iman kami, roh kami, mata roh kami percaya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Tolongku tuh percaya hanya akan setiap janjimu biar.
percaya akan setiap janjimu. Biar ku setiap janjimu, biarpun langit bumi berlalu, firmanmu tinggal tetap. Percaya Tuhan selamanya, ku tetap menyembah. Percaya akan setiap janjimu, biarpun langit bumi berlalu, firmanmu tinggal tetap. Selamanya ku tetap Hallelujah.
Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Bahasa Indonesia saya sebatas itu aja ya. Ternyata Bapak Gembala mau hari ini mau pelatihan bahasa Inggris ya. Ayo, monggo Pak. Bapak terjemahkan saya ke bahasa Inggris. Ya, tapi buat Anda yang belum kenal saya, nama saya Benaya Naresh, saya berasal dari Malaysia. Mungkin Anda juga cukup penasaran ya, kok ngomongnya gini, pakai baju batik, tapi kelihatannya hitam sekali ya. Nah, jadi saya ini bukannya keturunan India ya, tapi dari nenek moyang saya keturunannya Sri Lanka, tapi kami sudah merupakan generasi keempat lahir dan tinggal di Malaysia. Ya, tapi Bapak Ibu terus terang aja ya, banyak hal tentang diri saya itu sudah bercampur dengan sifat-sifat orang Indonesia. Nah, saya tiap hari di rumah ya, walaupun di Kuala Lumpur saya makan tempe ya. Nah, itulah rahasia saya bisa bicara bahasa Indonesia pakai begini, makan tempe. Ya, terima kasih ya Pak Pendeta Herman, Ibu Sio Chen ya, untuk memberikan saya kesempatan untuk melayani kalian malam hari ini. Ayo, mari kita lihat. Saya pakai PPT ya, supaya Anda tahu bahwa saya ini bukannya ngomongnya kan gak karu-karuan ya. Saya udah persiapan PowerPoint-nya ya. Jadi pakai PowerPoint, kebetulan biasanya khotbah saya itu punya 3 poin. Malam ini pakai PowerPoint tidak ada poin. Mudah-mudahan tetap ada powernya ya. Ayo, mari kita lihat. Sudah muncul belum? Nah ini, nah. Bukannya karena ini Imlek ya, gak ada urusan dengan Imlek. Ya, jadi saya pakai kata-kata yang merupakan pepatah orang-orang Jepang. Ya, begini, nanakorobi ya oki. Artinya, kalau jatuh 7 kali tetap punya semangat akan bangkit 8 kali. Kok gitu ya? Pakai akal sehat gak ini? Kalau jatuh 7 kali tapi akan bangkit 8 kali. Artinya begini Bapak Ibu ya, apapun yang sudah kita alami, yang sudah lewat itu lewat. Yang penting lalu sekarang apa? Nah, dalam hidup kita apapun pergumulan atau persoalan yang kita hadapi, sudah tentunya apabila mengalami hal yang tidak enak, kita biasanya akan suka bertanya, kok kenapa hal ini terjadi? Kalau kita membaca firman Tuhan, tidak terlalu dijelaskan apa menjadi penyebab kenapa kita melewati pergumulan. Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa jelaskan. Tapi menurut saya pertanyaan why itu merupakan pertanyaan yang enggak benar, yang enggak tepat. Kalau pertanyaan kita enggak tepat, sudah tentunya langkah kita yang berikutnya juga tidak akan jadi tepat. Harusnya pertanyaan kita itu merupakan pertanyaan yang pas, yang tepat di hadapan Tuhan. Pertanyaan kita jangan why, tapi pertanyaan kita what now? Lalu sekarang apa yang harus kami lakukan? Nah kalau itu Roh Kudus banyak bisa berbicara kepada kita. Mendengar firman Tuhan itu bukan membicarakan tentang masa lalu kita Bapak Ibu. Firman Tuhan itu selalu membukakan jalan ke depan itu. Nah, jadi kalau nasi sudah jadi bubur, ya sekarang yang harus kita uruskan itu buburnya, bukan membicarakan nasinya. Karena nasi sudah jadi bubur, gak ada proses, setahu saya lah ya, karena saya belum ketemukan ya. Yang bubur bisa dirubahkan jadi nasi lagi, itu gak bisa. Yang tinggal sekarang, bubur itu, ya dalam tanda kutip lah ya, atau tanda petik, bubur itu diserahkan kepada Tuhan. Kejatuhan bisa menjadi bahan baku untuk masa depan kita. Jangan salah ya, jangan salah. Jangan berkata sekarang, ayo mari kita bareng-bareng jatuh terus ya. Enggak. Kejatuhan itu terjadi karena manusia itu tidak sempurna Bapak Ibu. Itu satu hal yang harus kita artikan. Karena itu kita membutuhkan juru selamat. Ya. Ada satu ayat firman Tuhan yang bunyinya begini. Mungkin Anda sudah belajar kalau pernah ke sekolah minggu. Ya, siapa yang pernah ke sekolah minggu coba angkat tangan.
siapa yang harus kembali lagi ke sekolah minggu? Yang tidak angkat tangan tadi loh ya. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang dari sekolah minggu yang selalu diajarin ke anak-anak harus hafal. Nah, begini bunyinya ya. Mazmur 37 ayat 23 ayat 24. Gak usah buka lah ya. Saya sebut aja, Anda pasti sudah pernah mendengarkan ya. Nah, begini. Ini saya enggak terlalu hafal ya, karena saya udah lama enggak ke sekolah minggu. Saya ingat-ingatnya kurang lebih begini ya, kalau sedikit salah jangan marah sama saya ya, jangan lempari saya dengan batu loh ya. Langkah, ini mereka enggak yakin sama saya, udah muncul di sini ya. Supaya saya enggak mengalami kejatuhan, lalu di sini aja kita membacakannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Itulah menjadi alasan utama karena kenapa orang mau mendengarkan suara Tuhan. Karena mereka yakin kalau mereka mendengarkan suara Tuhan, hidup mereka akan enak karena Tuhan menetapkan langkah orangnya sedemikian. Jadi banyak orang mereka mau mendengar suara Tuhan bukan karena mereka rindu mendengar suara Tuhan, bukan karena mereka mencintai Tuhan lalu mereka mau supaya kehidupan mereka itu punya sesuatu yang akurat, tidak. Mereka sebenarnya mau mendengar suara Tuhan supaya hidup mereka bisa nyaman. Ya, silakan saudara, kita punya cita-cita dalam hidup kita, kita punya satu niat dan tujuan dalam hidup kita supaya seperti ini, ya. Tapi jangan pernah berpikir kalau Tuhan menetapkan langkah kita, berarti ke depan itu aman iya, tapi belum tentu nyaman. Karena apa? Karena setelah ayat 23 ada ayat 24. Siapa sih yang jaga multimedia di sini ya? Mereka itu sepertinya sudah membaca pikiran saya. Bapak Ibu, saya mengizinkan, bahkan saya mengimbau kalian ini membacakan tiga kata yang pertama itu. Saya hitung tiga, Anda baca ya. Tiga kata yang pertama aja ya. Setelah itu ada koma, Anda berhenti loh ya. Kan kalau ada mobil mesti ada remnya ya. Jaga aja menggas terus ya. Nah ini kalau ada koma, Anda berhenti loh ya. Saya hitung satu, dua, tiga. Coba Anda bacakan. Saya keliru. Bukankah tadi di ayat 23 Tuhan menetapkan langkah orang tersebut? Kalau Tuhan yang sudah menetapkan, kok bisa terjadi begini? Bukannya ayat 24 menyatakan begini, sekiranya, bukan sekiranya. Kalau sekiranya belum tentu dia jatuh. Tapi ini apa? Apabila Anda tahu ngertinya, bahwa itu akan terjadi. Bukan karena waktu Tuhan menetapkan langkah orang tersebut, kuasa Tuhan itu kurang, bukan. Tapi yang diatur itu orang. Sekalipun diatur langkahnya oleh Tuhan, dia masih manusia. Manusia tidak sempurna. Ada manusia yang sempurna, 2000 tahun lalu ada. Kesudahannya mati di kayu salib. Siapa yang merasa dirinya sempurna, saya kasih tahu masa depanmu, ujung-ujungnya akan disalibkan. Kalau kita-kita yang lain yang gak sempurna, mungkin ada sesuatu yang lain yang semacam penyaliban yang akan dipersiapkan untuk kita, namanya pernikahan. Saya juga dulu pikir saya sempurna, kemudian saya menikah. Kayaknya kalau disalibkan mati sekali dong, sekali aja saudara ya, sekali doang ya. Karena kalau salib langsung mati, kalau menikah itu tiap hari harus mati. Jadi kalau Anda sudah sempurna, lalu Anda mati di kayu salib, Anda belum sempurna, harus menikah, di situ akan disempurnakan.
Jadi coba lihat ini ya, ayat 24 sebenarnya mengajak kita supaya berpikiran bukan nyaman tapi aman. Apabila aku jatuh, itu baru awal ayatnya, ini belum kesudahannya. Yang penting itu jangan kita menilai hidup kita pada awal atau di pertengahan jalannya. Karena kesudahannya belum berlaku. Kesudahannya akan begini, tidaklah sampai dia tergeletak. Sebab Tuhan menopangnya. Disitulah kita akan mengerti kasih setia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bukannya saya sengaja mau jatuh, tapi saya manusia, sifat saya begitu. Saya gak mau jatuh, saya gak mau salah, tetap akan menemukan sesuatu yang kurang sempurna. Tapi seharusnya di situ saya tidak takut. Karena di situ pun saya akan mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai saya. Waktu saya tidak mampu, Tuhan tetap mampu. Tuhan tetap mau, saudara. Itu saudara. Itu yang saya mau ajak saudara malam hari ini. Bukannya mencari kejatuhan. Tetapi sekalipun kita jatuh, kita tuh punya satu sikap. Yang penting bukan hal bahwa kita jatuh, tapi kita itu mau bangkit. Jadi coba kembali ke slide saya ya. Jatuh 7 kali, biarpun jatuh 7 kali ya. Harusnya kita sudah punya pikiran, kalau nanti bakal jatuh lagi saya akan bangkit. Karena bukan bertanya terus why, tapi lalu sekarang apa? Apa yang harus aku lakukan? Hah? Mari kita lihat saja yang berikutnya. Jadi Ibrani ayat 11, ayat 24 sampai ayat 27. Mari kita membacakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayat 24, 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada, kalian lagi puasa ya? Karena suaranya udah hilang. Ayo, jangan saya satu orang yang baca saudara ya. Ayat 27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Nah gini, kita tahu cerita Musa. Dia dilahirkan dalam keluarga orang Ibrani. Waktu itu anak-anak Ibrani, bayi-bayi itu ada satu perintah dari Firaun supaya anak-anak ini harus dibunuh semuanya. Karena Firaun itu rada khawatir kalau anak-anak Ibrani ini kalau besar nanti populasi orang-orang Ibrani terlalu banyak. Singkat cerita begitu. Lalu banyak sekali bayi-bayi Ibrani ini yang mati. Tapi Musa luput. Kenapa Musa luput? Karena dia diangkat menjadi anak putri Firaun. Kalau jadi orang karismatik akan bilang haleluya puji Tuhan. Karena sudah luput, lalu mereka akan merasa diri mereka itu istimewa. Lalu Tuhan itu sudah lakukan hal itu karena mungkin pada diri kita itu ada sesuatu rahasia yang tidak ada pada orang lain. Mereka tidak mengerti bahwa itu kasih karunia Allah. Nah, jadi mungkin saja kalau kita sudah diberkati, sudah masuk ke sesuatu yang memang di situ sangat nyaman sekali ya. Kita merasa itulah tempatnya kita. Karena di kenyamanan itu ada berkat. Tapi kelihatannya Musa itu, saudara, di ayat 24. Dia menolak untuk disebut terus sebagai anak putri Firaun. Dia tidak melihat kenyamanan itu sesuatu hal yang harus dipertahankan. Dia tidak melihat itu bahwa itulah haknya sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah. Dia itu bisa memilih sendiri. Saudara harus tahu bukan Tuhan yang suruh dia keluar dari istana itu.
Dia sendiri yang memilih, Bapak Ibu. Kebanyakan orang Kristen yang saya ketemu, mungkin bukan Bapak Ibu lah ya, Bapak Ibu kelihatannya semua dewasa, matang sekali lah ya. Nah, mungkin orang di luar itu ya. Nah, kalau ketemu sama mereka, mereka itu merasakan bahwa kenyamanan itulah buktinya berkat. Dan kemudiannya mereka tidak akan bergerak kalau tidak ada mendengar suara Tuhan. Nah, jadi mereka itu merasakan bahwa selagi Tuhan tidak bicara, lalu mereka harus tetap stay di satu tempat seperti itu. Saya juga mau kasih tahu, saya dari kecil tidak seperti kalian. Saya lebih spesial. Dari kecil, kecil. Belum saya siapa numpang tangan aja sendiri. Saya itu spesial sekali, Bapak Ibu. Saya udah sering dengar suara. Tidak seperti kalian yang harus dibangunin. Saya itu bangun gara-gara dengan suara. Saya pakai baju apapun, suara itu yang kasih tahu saya baju apa yang harus saya pakai. Saya kalau main di luar, suara itu yang panggil saya pulang. Saya makan karena suara itu suruh saya makan. Bukan suara Tuhan, suara mama saya. Coba kalau sekarang usia saya sudah begini. Saya masih bergantung kepada suara mama saya. Pasti mama saya kecewa. Karena waktu kecil, mama saya suruh saya lakukan sesuatu, saya melakukan. Itu memang dianggap anak yang taat. Kalau sekarang sudah begitu gede, saya masih bersandar, bergantung kepada suara, baru saya bergerak. Ini namanya anak yang gagal. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan yang dewasa, ya toh kita buka hati kita untuk Tuhan berbicara, kita mau itu. Tapi ada waktunya juga, Tuhan itu jadi seperti istri saya. Apa sih ceritanya? Tuhan itu seperti istri saya. Ya kalau istri saya bilang sama dia, nanti mau makan di mana? Coba ibu jawab, kalau itu suami ya? Bukan, sorry, wrong number. Suami, bapak, ibu, suami, istri kan? Bapak, coba apakah istrimu seperti istri saya juga ya? Kalau ditanya mau makan di mana, jawabannya? Terserah kan? Saya kasih satu saran Pak, Bapak buka aja restoran terserah itu pasti laku. Karena semua istri-istri akan mengarahkan suaminya ke restoran terserah. Di Surabaya ini belum ada Pak, saya kasih saran free aja. Bapak gak usah bayar saya apa-apa, Bapak buka aja restoran terserah pasti harus ke situ. Semua suami-suami ke situ terserah. Tapi Bapak Ibu tahu kan kalau istrimu bilang terserah jangan pernah mendengarkan kata-katanya. Itu satu jebakan sebenarnya. Dia mau nguji kita. Kamu tahu gak sebenarnya aku mau kemana? Jadi kalau Tuhan diam, itu cuma mau cek aja ya. Kamu tahu gak aku maunya sebenarnya apa yang kau lakukan? Gak usah aku suruh-suruh terus. Harusnya kau tahu. Kalau engkau sudah lama hidup akrab, gak usah kasih tahu semuanya. Jadi Musa itu memilih sendiri. Itulah indikator orang yang sudah dewasa dalam Tuhan. Bukan robot dia anak. Dia sendiri memilih. Karena apa? Karena dia lebih suka menderita sengsara. Wah, itu lucu mungkin. Tapi itu pilihan dia. Bukan Tuhan yang bilang kau harus keluar. Enggak, dia sendiri memilih. Kenapa? Karena dia menganggap penghinaan untuk Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta. Kenapa? Karena pandangannya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Dia melihat kepada upah itu, saudara-saudara. Tapi Anda harus tahu ya, konsekuen dari pilihan Musa, karena kebanyakan orang berpikir begini, ada rumus. Kalau aku memilih sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, nanti setelah itu akan ada berkat yang lebih besar lagi. Ya berkatnya untuk Musa itu, dia masuk ke padang gurun. 40 tahun. Dari istana Firaun masuk ke padang gurun 40 tahun mengembalakan kambing domba yang menjadi milik orang lain. Waktu usianya 80 tahun ditanyain sama dia, hartamu apa? Gak ada harta.
yang dulu aku gembalakan kambing domba. Mertuaku Yitro, 80 tahun itu masih kambing dombanya dia. Aku tidak mengumpulkan, mengakumulasi apa-apa aset. Oh, itu namanya gagal. Jadi Musa itu sudah dianggap gagal, Bapak Ibu. Slide berikutnya. Ada bawa catatan enggak nih? Saya bukan entertainer ya. Anda duduk situ enggak catat, enggak ada gunanya. Catatlah. Mana catatanmu? Ayo Mas, dijual aja buku catatan buat mereka. Atau mungkin jemaah di gereja ini otaknya kuat ya. Komputer yang cukup kuat ya, bisa catat ya. Catat sekarang. Catat. Hidup ini makin tua, makin susah merubahkan situasi. Misalnya, saya kasih paling sederhana. Saya sekarang sudah hampir 60 tahun. Saya mau tambah tinggi lagi, gak bisa. Saya mau kulit saya jadi putih, itu malah bukan sekarang. Dari waktu saya lahir aja gak bisa. Makin tua saya, saudara. Saya mau rambut saya lebih banyak lagi, tapi sudah gak bisa ini. Saya gak mau rambut saya ini punya putih-putih itu, tapi sudah gak bisa. Ada banyak hal yang sekarang situasi saya gak bisa rubahkan, Bapak Ibu. Misalnya saya mau punya anak lagi, kemungkinannya gak mungkin. Apabila Anda tidak bisa mengubah situasi, ubahkan sikapmu. Karena hidup ini bisa aja 10% situasi, 90% sikap. Jangan hidup ini terlalu banyak dramanya. Sehingga rumusnya berubah 90% situasi, 10% sikap. Sikap harus mengatasi situasi. Karena saya sudah 60 tahun ya, jadi berarti saya ini sudah di atas separuh hidup saya. Saya tahu, saya makin mendekat ke ujung hidup saya. Tapi satu keistimewaan, satu privilege yang ada pada saya, sekarang saya sudah punya kesaksian. Kalau saya masih anak muda 20 tahun, saya gak punya kesaksian. Saya cuma punya energi, tapi umur sudah 60 tahun, sudah punya kesaksian Bapak Ibu. Salah satu kesaksian saya sudah menikah 31 tahun. Istri saya orang Hokkien, Anda tahu orang Hokkien? Hokkien Lang, tahu? Wajahnya tidak seperti ini loh ya. Anda tahu kan kalau orang tua ya, orang tua Hokkien, anaknya pasti Hokkien kan. Apakah dia berdoa ke Tuhan, saya mau menantu saya itu hitam orang Sri Lanka, ada enggak begitu? Enggak, jangan ketawa ya, nanti saya merasa tersinggung ya. Pasti enggak ada. Dan pasti kalau mereka menemukan kenyataan bahwa nanti anak mereka mau menikah sama orang seperti itu, pasti kecewa kan? Jadi saya kasih tahu, 31 tahun yang lalu, mertua ibar-ibar saya semua sangat tidak suka saya. Hampir sudah dianggap membenci saya aja. Setelah 31 tahun, masih tidak suka saya. Tapi sudah kurang nah sekarang. Nah, tapi poinnya begini, sekalipun mereka belum terlalu suka saya hanya izinkan itu 10% dalam hidup saya. Masih saya jaga sikap saya. Mereka kumpul, saya selalu ikut. Walaupun mereka di depan saya suka ngomong Hokkien aja. Lama-lama saya juga isalah ngerti Hokkien. Tapi saya pura-pura gak tahu ya. Nah, maksud saya Bapak Ibu, lewat saya masuk keluarga itu, mertua juga bisa terima Tuhan Yesus. Tapi itu hanya bisa kalau situasi kurang dari sikap. Setiap situasi yang membawa sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, di situ kita mesti belajar mengatur sikap kita. Dalam bahasa Inggris kita bilang, every setback can have a comeback.
setiap kekecewaan itu bisa menjadi memberikan satu bibit kebangkitan lagi. Kalau kita mengatur sikap. Karena waktu kita mengatur sikap, di situ Roh Kudus bekerja. Maka saya selalu kasih tahu kepada orang kalau counseling pranikah. Lalu kalau dikasih contoh 3 orang yang merah, yang hijau, dan yang oranye ini. Ya biasanya saya suruh bikin mereka kasih nilai life map mereka lah. Biasanya yang cowok-cowok itu suka nipu. Mereka akan buat hidup mereka tuh, wah selama ini, waduh saya ini konsisten banget. Saya bilang, lu bohong. Gak ada hidup yang konsisten. Atau ada lagi begini pak, saya dulu konsisten, tapi sekarang sedang melejit. Nah ini juga marketing namanya. Kehidupan yang sejujurnya itu dari waktu kita kecil lahir, itu akan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Di mana itu kurang nyaman, kurang enak. Yang saya pentingkan bukannya hidup kita ini pernah mengalami jatuh kejatuhan itu. Tapi setelah kejatuhan apa yang berlaku itu. Peristiwa kejatuhan itu bukan peristiwa yang mutlak. Tapi apa yang kita lakukan setelah kejatuhan itu. Itu saudara. Jadi bisa dibilang 40 tahun dari usia 40 tahun sampai 80 tahun. Musa itu mengalami sesuatu yang boleh dianggap kering, kekeringan, kegagalan. Tapi dia bisa kembali dari itu. Setiap pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan, dia mesti belajar. Bagaimana, bukan untuk menghindari masalah atau pergumulan, tapi bagaimana untuk kembali, bangkit lagi dari peristiwa seperti itu. Itu hanya bisa dengan mengatur sikap. Hidup ini biarlah rumusnya 10% situasi, 90% sikap. Jangan sebaliknya. Slide berikutnya. Apakah apabila kita mengalami kejatuhan itu ada jalan kembali? Ya bisa, seperti Musa, memiliki iman. Siapa maksudnya iman? Orang selalu memikir iman itu hasil. Saya beriman lalu saya punya istri yang cantik. Saya beriman lalu saya punya mobil banyak. Saya beriman lalu saya jadi kaya. Iman itu bukan hasil. Iman itu adalah pilihan. Iman itu proses, ya kan? Tadi saya nggak tahu ya, saya merasa tadi saya lihat kalian itu nggak disuruh duduk kan? Tapi langsung duduk ya. Langsung duduk tanpa punya keraguan bahwa kursi itu bisa menampung kalian ya. Berarti kalian punya iman yang gede terhadap kursi tersebut. Karena Anda duduk tanpa ada pergumulan, tanpa berdoa dulu, Tuhan apakah harus aku duduk? Kemudian tanya sama hamba Tuhan sana sini, Tuhan ada konfirmasi, hamba Tuhan adakah konfirmasi dari Tuhan aku harus duduk? Langsung duduk aja. Tapi kalau dalam hal bergaul dengan Tuhan, selalu suka cari konfirmasi sana sini situ. Berarti iman kita terhadap kursi lebih gede daripada iman kita terhadap Tuhan. Orang yang beriman, dia tidak tahu nanti yang menunggu aku di depan itu apa. Kadang-kadang hari ini, orang karismatik ini andaiannya terlalu gede. Ya aku udah beriman, pasti bagus. Ya mungkin bagus ujungnya, di tengahnya belum tentu bagus. Kau mau jadi umat yang lebih dari pemenang harus mengalami lembah dulu, lembah kelam. Tapi waktu ketemu lembah kelam udah keliru, udah galau. Ini benar enggak ini? Karena menurut kita ini rumusnya, kalau sudah beriman semuanya mulus. Ya kalau gitu semua mau beriman. Iman itu berarti bersandar pada Tuhan.
sekalipun sedang lewat sesuatu kekelaman. Di situ pun saudara, kita tetap bersandar pada Tuhan. Bayangkan Musa itu bukan 5 detik, bukan 1 minggu, bukan 5 tahun. 40 tahun. Iman ialah memilih untuk hidup dengan kesengajaan. Bagaimana 31 tahun saya bisa bertahan dalam pernikahan? Itu dengan sikap seperti ini. Ini yang saya sudah milih menjadi pasangan saya. Sekarang saya harus terus tiap hari memilih pasangan yang sama. Hidup begitu. Keyakinan adalah pilihan. Pertamanya Bapak Ibu, Anda pilih dulu apa keyakinan Anda. Sama seperti Musa yang dia yakin, aku harus keluar dari istana itu. Aku harus bersama dengan bangsaku, orang-orang Ibrani ini. Aku harus berkontribusi sesuatu untuk mereka. Kemudian ya keyakinan Anda, kalau Anda terus tidak pernah mundur dari keyakinan itu memberikan satu momentum. Membawa kita ke depan, di mana keyakinan itu sekarang mulai membentuk pilihanmu. You make your choice and your choice will shape you. Itu, mari yang berikutnya. Apakah kalau kita beriman, semuanya akan berakhir dengan baik? Bapak Ibu harus tahu ya, kita akan mengakhiri hidup kita. Mau masuk surga siapa? Angkat tangan. Ada beberapa yang tidak mau masuk surga, mau kemana kalian? Sekali lagi, siapa yang sudah siap masuk surga, angkat tangan. Sudah siap ya, oke. Siapa yang mau mati sekarang? Saya keliru, tadi mau masuk surga sekarang kan? Kalau mau masuk surga bagaimana caranya? Gak mungkin naik kereta cepat. Harus mati kan? Ujung-ujungnya semua orang akan mati. Itu gak bisa dihindari. Jadi gini, kita bisa memilih bukan bagaimana nanti kita akan mati. Kita hanya bisa memilih cara kita hidup. Kalau sudah berada di ambang maut, itu sudah terlambat untuk kita memilih hidup kita lagi. Memilih jalur hidup kita sudah terlambat. Sekaranglah waktunya kita memilih bagaimana kita mau hidup. Bapak Ibu jangan pernah berpikir kalau kita beriman, iman itu gak ada resiko. Bahwa iman itu akan mengurangi resiko, sama sekali gak benar. Ya, lihat jalan hidupnya Musa, dengan pilihan-pilihan yang dilakukan, tetap ada resikonya. Mari kita selesaikan. Terakhir ini ya. Belum terakhir lah, ada 2 lagi slide. Oke, nah. Lanjut. Nah, bagus. Pak, saya bawa pulang aja yang PPT itu, yang multimedia. Dia sangat mengerti saya. Mana orang yang angkat tangan? Udah ada paspor? Saya bawa pulang aja. Pak Pendeta udah bilang bisa dieksportir Anda. Ketika kita memilih untuk mempercayai apa yang kita tidak bisa lihat. Satu hari, Anda akan melihat apa yang Anda yakini. Paling tidak, kalau bukan Anda, mungkin anak-anakmu, mungkin cucu-cucumu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Tuhan memang mau bekerja lewat setiap hidup kita. Udah, gak usah ikut saya lagi lo ya. Saya gak lanjut. Nah ini, Tuhan mau memakai kita.
tanpa ada batasnya. Jangan pernah berpikir bahwa garis akhir kita itu sudah ditentukan. Memang kita ada garis akhir. Tapi garis akhir kita belum ditentukan di mana garis akhir itu. Karena setiap dari kita akan mengalami peristiwa yang terjadi kepada kita. Itu dari luar yang kita gak bisa rubahkan. Orang suka kita, orang tidak suka kita. Situasi di mana kontrak kita itu ada masalah, proyek kita ada masalah, itu semua di luar kendali kita, saudara. Itu terjadi. Tetapi apabila yang berlaku di dalam diri kita, yang berlaku di dalam diri kita itu adalah wilayahnya Roh Kudus, saudara. Apabila itu mengatasi apa yang berlaku kepada diri kita, hasilnya tidak terbatas hal yang Allah bisa kerjakan lewat kita. Jangan sebaliknya. Yang berlaku kepada kita mengatasi apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita. Kalau gitu, yang Tuhan bisa lakukan lewat kita itu akan terbatas, saudara-saudara. Saya rindu sekali, Bapak Ibu, supaya Anda bareng-bareng dengan saya membacakan kalimat-kalimat yang terakhir ini. Mari kita lanjut. Saya bacakan dulu, Bapak Ibu. Kemudian saya ajak kalian membaca bareng-bareng. Kegigihan merupakan fondasi transformasi. Sesungguhnya inilah yang merupakan catatan saya terhadap kehidupan dalam roh. Karena kita hidup bukan untuk beberapa waktu saja. Kita hidup karena mau sampai di garis akhir itu. Kegigihan mengatasi segala macam tantangan dalam hidup kita. Kegigihan itu akan bangkit dari apapun kejatuhan yang kita alami. Kegigihan adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Kegigihan memiliki stamina. Kegigihan menempel dengan masa depan Anda. Kita memilih untuk menempel, melekat kepada masa depan hari demi hari. Tidak hanya untuk seminggu, tidak hanya untuk satu bulan, tetapi selama bertahun-tahun dan bekerja sangat keras untuk membuat masa depan itu menjadi kenyataan. Kegigihan itu menjalani hidup ini bukan sebagai sprint, tapi sebagai maraton. Bayangkan Musa, umur 40 aja hidupnya seperti saham di bursa efek, ambruk. Tapi dalam Tuhan, Anda hidup 40 tahun usianya ambruk, masih ada pengharapan. Bahkan Musa itu baru dipakai oleh Tuhan waktu umurnya 80 tahun. Anda belum mencapai 80 tahun. Jaga hatimu, jaga hidupmu, jaga tubuhmu, jaga kesehatanmu. Karena siapa tahu, waktu umur 80 tahun, Tuhan ketuk hatimu. Sekarang aku mau pakai engkau. Oh sorry, gak bisa Tuhan. Karena itulah saudara, kita mau pegang kepada sikap gigih. Tidak pernah putus asa. Mari Bapak Ibu, saya rindu sekali kita membaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kegigihan adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Kegigihan memiliki stamina. Kegigihan menempel dengan masa depan Anda hari demi hari. Tidak hanya untuk seminggu, tidak hanya untuk satu bulan, tetapi selama bertahun-tahun. Dan bekerja sangat keras untuk membuat masa depan itu menjadi kenyataan. Kegigihan menjalani hidup ini sebagai maraton, bukan sebagai sprint. Demikian Bapak Ibu, di Victory Community Church, Tuhan sudah berfirman kepada kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar sebagian daripada kebenaran firman ini, Tuhan.
Kudus, apabila hamba sudah selesai berbicara, Roh Kuduslah yang terus beracara. Roh Kuduslah yang meluruskan dan menjelaskan apa yang kurang dalam penyampaian hamba ini, Tuhan. Roh Kuduslah yang menyuburi hati kami masing-masing, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat, akurat, sungguh-sungguh, yang tidak berkompromi. Hamba berdoa semoga firman yang telah keluar daripada mulutmu sendiri Tuhan, yang telah engkau utus itu tidak pernah kembali kepadamu sia-sia, melainkan menggenapi segala tujuan yang memang sudah wujud pada waktu engkau mengutuskan firman ini kepada kami Tuhan. Mari Roh Kudus, engkau yang beracara dalam hati kami. Bimbing kami Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang nama yang pada satu hari nanti setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saya undang duduk sebentar. Semua duduk. Lampu tolong dinyalain ya. Tenang saja ya. Itu Bapak yang pakai baju kotak-kotak itu biru kuning, Bapak bangkit berdiri. Ya. Oh, sorry. Itu Pak Julius itu ya. Nah, bersama dengan Ibu berdiri. Ya. Biar saya melayani kalian ya. Maaf ya, saya ini matanya kurang bagus. Jadi kadang saya panggil orang cuma pengen pakai lihat baju-bajunya aja ya. Wajah saya kurang bisa lihat. Ketahuilah bahwa 3 tahun yang sudah lewat ini kelihatan hidup kalian itu sudah flat line. Tuhan belum selesai. Sebelum bulan April tahun 2025 akan ada satu penawaran yang cukup menarik buat kalian. Tetapi tawaran itu beriringan dengan resiko. Bukan menjadi maksud saya malam hari ini untuk menyatakan kepada kalian bahwa kalian harus merebutkan tawaran tersebut dan harus merangkul resiko tersebut, itu tetap menjadi pilihan kalian. Saya cuma mau menyatakan begini. Anda menerima, tidak menerima itu apa yang berlaku pada bulan April 2025 itu pilihanmu. Menerimanya Tuhan tetap menyertai, tidak menerimanya Tuhan tetap menyertai dan Tuhan akan lebih daripada mencukupi segalanya. Cuma ini adalah kesempatan untuk Tuhan menambahkan talenta untuk hidupmu. Pilihan itu ada di tanganmu sendiri. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan. Infeksi yang berlaku di bagian saluran kencing itu dan masalah di bagian tiroid, di dalam nama Yesus ada jamahan kuasamu malam hari ini Tuhan. Jamahan kuasamu berlaku dalam kehidupan hamba-hambamu ini. Ada satu lagi hal tentang sejumlah dana yang sekian lama tersendat. Akan ada pekerjaan dan karya Tuhan untuk merilis dana itu kembali kepada kalian. Hamba berdoa Tuhan, semuanya yang sampai ke dini, Engkau yang menggenapinya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ini Bapak ini yang
pakai baju, kayaknya kayak baju batik lah ya. Ya, Pak berdiri, yes. Samping itu siapa? Ya silakan berdiri ya. Kalau saya panggil satu, yang satu lagi juga berdiri ya. Oke. Ya. 22 tahun yang lalu. Kalian harus melakukan satu pilihan. Pada waktu itu pilihannya cukup. Gimana ya? Cukup memberikan tekanan. Tapi pilihan tersebut merupakan pilihan yang tepat. Karena kalian ini sudah dua kali mengalami situasi harus bisa bangkit dari situasi yang sulit. Tapi pilihan kalian 22 tahun yang lalu merupakan pilihan yang tepat. Dan ketahuilah bahwa waktu terakhir rebound itu lagi, bangkit lagi, itu ada perpisahan dengan beberapa orang-orang yang tadinya dekat di lingkunganmu. Dan Anda harus seperti belayar sendiri. Kalau tadinya belayar dengan dua lagi, tapi sekarang harus belayar sendiri. Ketahui bahwa itu merupakan satu rencana Tuhan. Untuk Anda ke depan itu bisa menjadi seperti pohon sesawi yang bisa memberikan penumpangan untuk cukup banyak orang. Anda seperti Nuh yang membangunkan satu bahtera, dan sama seperti Nuh yang bertahun-tahun membangunkan bahtera itu, sepertinya tidak ada hasil. Tapi pada tepat pada waktunya, bahtera itu akan berfungsi memberikan kebaikan buat banyak orang. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu untuk menjadikan Anda seperti bendahara di rumahnya Allah. Dalam hal kerajaan Allah. Lalu ketahuilah bahwa waktu-waktu ke depan, 4-5 tahun ke depan ini dengan sangat intens sekali networkmu, hubunganmu, kontak-kontakmu akan mulai menjadi sangat strategis sekali. Tuhan akan memberikan kepadamu kesempatan untuk menghadap kepada beberapa pihak yang cukup berpengaruh, dan mereka akan membukakan hal yang cukup menarik buat kalian. Tuhan, tutup bungkus hamba-hambamu. Anda juga pernah sempat melewati satu situasi di mana harus menutup kondisi keuangan seseorang yang dekat kepada kalian. Jangan pernah merasakan bahwa itu merupakan pengorbanan yang tidak ada artinya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Apa yang kalian lakukan itu bukan dilakukan kepada orang yang kepepet. Perbuatan kalian itu adalah perbuatan kepada Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Hamba berdoa, Tuhan, Kau menjamah Bapak dan Ibu yang berdiri sekarang ini. Urapan-Mu menutup bungkus mereka, memeterai mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu mana ya? Ada ya, gak apa-apa ya. Bapak tenang aja ya. Ibu di belakang ya. Ya, gak apa-apa, tenang aja. Ya. Ada hati Bapak. Ada roh Elia. Itu ayat ini sangat berarti buat Anda. Roh Elia yang akan mengembalikan hati
membalikin hati anak-anak kepada bapak-bapak dan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Itulah sesungguhnya urapan yang mengalir dalam hidupmu. Karena itu banyak orang yang sekalipun punya orang tua, sekalipun mereka menjadi pemimpin, tapi dalam hati mereka itu tertarik sekali dibawa oleh Tuhan kepada, merasa didorong untuk berhubungan dengan Anda. Karena dalam hati mereka itu sebenarnya punya satu roh yatim piatu. Dan Tuhan akan memakaimu untuk memulihkan hati mereka, untuk menyembuhkan hati mereka yang remuk, mereka yang sudah kecewa karena ada figur pemimpin-pemimpin yang, sosok-sosok pemimpin yang sebenarnya tidak terlalu melekat kepada hati Bapak di sorga. Tuhan akan memakaimu untuk merangkul begitu banyak sekali hamba-hambanya, pendeta-pendeta, gembala-gembala yang sekalipun mereka bisa bangkit di mimbar dan membicarakan tentang hati Bapa, tapi hati mereka sendiri remuk dan kecewa yang tidak bisa berhubungan dengan Bapa, dengan hati Bapa mereka yang sesungguhnya. Tuhan akan memakaimu untuk melayani mereka. Anda bersama ibu akan menjadi seperti spesialis di dalam membapai, menjadi figur Bapa kepada pribadi-pribadi seperti itu. Tuhan membicarakan kepadamu bukan soal gereja, Tuhan membicarakan kepadamu soal kerajaan. Karena banyak orang tidak mengerti apa bedanya kerajaan dengan gereja. Aku memanggilmu untuk mengangkat konsep kerajaan, kerajaan Allah yang tidak mengenal batas organisasi, wilayah, daerah, denominasi dan segalanya itu. Sehingga setiap orang yang Anda muridkan itu, yang Anda membapai mereka, mereka juga memiliki sikap yang sama mengerti tentang konsep kerajaan. Sehingga ayat ini, ayat Matius 6:33, akan ada satu pencerahan yang baru yang Tuhan memberikan kepada kalian tentang Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Karena kebanyakan orang tidak mengerti hal itu, mereka mengajar dengan salah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberikan kepada kalian pengertian yang lebih meluas, yang sangat matang, mature tentang apa itu mencari kerajaan Allah. Hamba berdoa, Tuhan, malam hari ini ada satu impartasi yang hanya turun dari roh-Mu, tidak tercemar oleh apapun yang berasal dari manusia, tapi turun saja dari sorga langsung kepada hamba-hamba-Mu ini. Sehingga pada waktu mereka berdiri bertatap muka dengan sesiapapun, akan ada satu otoritas dan wewenang yang baru yang bangkit dari dalam hati dan roh mereka. Berhembuslah kuasa-Mu Tuhan dari ujung rambut mereka ke ujung jari kaki mereka Tuhan. Karena di dalam diri mereka itu seperti kandungan yang akan
menghasilkan begitu banyak sekali anak panah yang akan diluncurkan tepat pada sasarannya. Persis seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua. Sama seperti aku menyertai hambaku Musa, begitupun aku akan menyertaimu. Tidak ada satupun manusia yang bisa berdiri di hadapanmu menentangmu. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa ada urapanmu yang menutup bungkus hamba-hambamu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak pakai baju kaos hitam di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Di depanmu ada satu anak kecil. Ya. Saya berdoa untuk Anda. Anda tidak pernah akan binasa. Sekalipun ada perkara-perkara yang menghadapi dirimu, yang sekarang Anda sulit merasakan apa jalan keluarnya. Inilah firman Tuhan buat dirimu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pegang kepada firman itu. Sekalipun semua menjadi lebih kelam lagi, tidak ada satupun yang menjadi milikmu, yaitu yang kehilangan dan direbutkan daripadamu. Semua tetap yang menjadi jatahmu, yang menjadi bagianmu, porsimu tetap akan Tuhan pertahankan buat dirimu. Pegang saja kepada ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 dan ayat 13. Karena Tuhan yang akan menutup bungkusi kalian, melindungi kalian. Sehingga tidak ada apapun panah api dari sesiapapun, musuh-musuh jiwamu sekalipun yang bisa kena pada dirimu. Yang mengintimidasi kalian, Tuhan akan membuatkan semua suara kegaduhan dari pihak-pihak seperti itu hilang saja begitu. Hamba berdoa Tuhan, semua roh-roh jahat yang dikirimkan kepada suami istri ini, keluarga mereka, bahkan daripada orang-orang yang terdekat kepada mereka itu, sekarang ini pun dalam nama Yesus dipatahkan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Saya serahkan kembali kepada yang melayani di sini supaya mengambil alih dari saya. Ku kagumi, melipat gandakan, menjadikannya jadi tuayan yang besar, sehingga janji Tuhan tergenapi. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kami hidup berkemenangan, berkelimpahan lebih dari cukup. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan melakukannya bagi kami. Olehnya, mari Bapak Ibu Saudara, kita tumpang tangan di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kami tahu ada berkat yang besar dalam ibadah kami. Mari Bapak Ibu sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berasal dari Bapa Sorgawi. Berkat yang berasal dari putranya yaitu Yesus. Nikmati siap berkat dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah dengan berkat-berkat ini tubuh kita sehat. Keluarga kita ada dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung. Kita jadi saluran berkat
nama Tuhan dipermuliakan, iman kita bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, kaya di bumi dan kaya di sorga. Dan semua kita yang sudah terima berkat-berkat ini, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati setiap kita.